Halo semuanya, aku Magdalena. Dengan rendah hati, di sini aku mau minta maaf atas pernyataanku dalam video podcast bersama Samuel Chris yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran banyak pihak di media sosial beberapa hari terakhir ini. Tentu itu semua tidak mewakili bagaimana aku dan tim dalam 8 tahun terakhir ini benar-benar berjuang dengan tulus mendigitalisasi ribuan UMKM kuliner di Indonesia. Maka dari itu, di sini aku ingin menjelaskan prosedur nyata ya, bagaimana aku dan tim membuat konten yang telah dilakukan selama ini. Perlu dipahami sebelumnya, untuk bekerja sama dengan media Magdalenaf ya, terdapat dua sistem, yaitu periklanan atau endorsement dan juga review secara sukarela, di mana pelaku usaha tidak dipungut biaya apapun sama sekali. Dan di sini aku mau menjelaskan secara detail prosedur bagaimana kerjasama review sukarela itu dilakukan. Dimulai dari tim Magdalenaf akan melakukan riset dan kurasi objektif terhadap UMKM yang mau dituju. Kemudian tim Magdalenaf akan meminta perizinan syuting kepada pelaku usaha baik melalui WhatsApp atau SMS resmi. Begitu pula dengan kunjungan langsung. Tim akan memperlihatkan portofolio media Magdalenaf. Salah satu instrumennya adalah jumlah followers supaya pelaku usaha tersebut mengerti bagaimana manfaat digitalisasi dari media Magdalenaf. Dan tahap ini hanya dilakukan untuk meminta perizinan syuting saja. Kemudian setelah mendapatkan izin, aku dan tim akan melakukan review tanpa memungut biaya apapun dan tentunya selalu berinisiatif untuk membayar makanan yang direview. Kemudian, konten akan ditayangkan dengan tujuan membantu meningkatkan brand awareness serta penjualan dari UMKM tersebut. Semoga melalui penjelasan ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman dan tentunya sekali lagi aku meminta maaf dan pastinya berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kritik dan saran yang pastinya menjadi evaluasi untuk aku dan tim. Dan apapun yang terjadi, aku tetap akan semangat untuk membantu mendigitalisasi UMKM kuliner di Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!